Bang, eksekusi mati terpidana narkoba, sejumlah keluarga tiba di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Riyad Nur Hidayatullah dan juru kamera Irham Andri Aji dari Cilacap, Jawa Tengah. Riyad, siapa saja pihak yang berkunjung ke Lapas di Nusa Kambangan sejak pagi hingga sore ini, Riyad? Anda punya informasi soal ini? Halo, Bang Alek. Baik, Rudi dan juga pemirsa, kondisi terkini yang dapat kami laporkan langsung dari Dermaga Wijayapura yang merupakan akses jalan menuju Nusa Kambangan. Terlihat memang ada beberapa keluarga dari terpidana yang saat ini berada di Lapas Nusa Kambangan, yaitu dari keluarga Sergei Areski Atlawi, warga negara Prancis. Yang datang adalah Sabine Mejel Atlawi yang merupakan istri dari Sergei, kemudian juga Samia Ans Alia Atlawi yang merupakan anak, dan kemudian juga Alexander Ferdinand Mejel dan Yasin Areski Atlawi. Dan selain dari warga negara Prancis, juga dari warga negara Brazil, yaitu Rodrigo Goularte, Angelita Apresidia yang merupakan sepupu dari Rodrigo asal dari Brazil. Dan keduanya memang saat ini sudah berada di Lapas Pasir Putih bersama juga dengan terpidana lainnya, yaitu dari keluarga Sylvester. Rudi. Ya, baik, terima kasih Riyad Nur Hidayatullah melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.